Rame banget ya Allah. Oke teman-teman, pagi ini kita mau berangkat mikat burung ke dalam hutan. Semoga aja kita dapat burung banyak ya teman-teman. Kata Bro Yosi, dalam hutan itu kalau mikat burung itu gampang banget. Nah, di sini saya udah siap-siap dan tinggal berangkat. Sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya makin semangat teman-teman bikin videonya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai biar tahu keseruannya. Terima kasih. Gimana perjalanannya Bro Yosi? Susah nggak? Semangat ya. Jalannya lumayan susah banget, licin pula. Di depan kita ada itu juga tuh, ada apa, petanjakan lumayan tinggi tanjakannya. Licin bang, licin ya. Ini kamu di sini sendal. Yuk kayak kamu yuk. Dan kita baru sampai nih, ayo ke tujuan. Woi, Bro Yosi selalu ikut, mau ke hutan kemanapun selalu ikut teman-teman. Semangat betul kalau Bro Yosi ini. Kita lewat jembatan nih. Wow, hati-hati. Jembatannya lumayan ekstrim juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit ngilu juga nih. Airnya enak banget, bersih banget. Oke, kita udah mau masuk ke hutan. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke hutan nih, ke wilayah hutan. Semoga aja berhasil ya dan banyak burung liar yang masih mantap-mantap. Oke, teman-teman, doain ya, semoga berhasil. Oke. Lagi nyebrang ya. Jalan. Hutannya masih alami banget teman-teman. Sebagian ada kebun kopinya, sebagiannya masih hutan lindungnya. Semoga aja berhasil ya Bro ya. Ayo dua baik. Di mananya? Bro Yos, lihat sini, aman. Nah, di sana banyak banget teman-teman kutilang emasnya. Jadi bahadia ya. Dibahadia ya, sikan aja. Jadi dia. Sedikit teduh sih. Semoga aja berhasil. Kita memburu burung kutilang emas. Oke, teman-teman. Bro Yosi minta digendong, katanya capek susah jalannya. Dia nggak pakai sepatu boot. Terus pakai sepatu bot. Gimana ini bocah ini makin ikut-ikut segala. Lihat sini, kamera sini. Nah. Oke. Okay. Tunggu sini. Nah. Simpen di bawah. Oke, okay, teman-teman, di sini mantep banget spotnya, sejuk. Enak. Iya sih, kayaknya tah. Malu ting. Tapi nyangkut, Bang. Kita mau pasang teman, burung kutilang emas di sini banyak banget, rame banget. Semoga aja berhasil ya. Di sini hutannya burung-burungnya masih banyak banget nih. Kurang lebih seperti ini teman-teman cara pemasangan rantingnya. Kita banting dulu ke atas. Nah kalau kayak gini caranya jadinya burungnya itu akan nganggap itu alami banget gitu. Terus pemasangan aku bilang masih teman-teman tuna banyak sekali di sini, ada dua, banyak sekali di sini teman-teman. Dengar nggak suaranya teman? Udah nyamperin, ini burung apa ini teman-teman? Banyak banget di sini tuh, burung apa aja ada di sini. Nah, pulutnya udah kita pasang, tinggal hidupin MPT-nya teman-teman. Teman, mari kita tunggu, kita cari tempat posisi tunggu nung. Nah, lihat galatik batu di sini teman-teman. Nah itu burung galatik batu. Mau ngapain nih? Sumpah rame banget di sini.
di atas saya, teman-teman. Ayah konin, A. Teman-teman, boleh yang kena aja tuh. Tapi lepas lagi ya. Akan masang lagi tanah. Cuma satu menit, teman-teman. Kenal lagi tuh. Banyak banget. Belum aja satu menit, nah. Rame banget, teman-teman. Nah, kena lagi. Kelatik batu lewat. Nah, kena lagi. Wih, mantep. Jos banget ini. Rame banget, ya Allah. Ini gudangnya nih, teman-teman. Lihat tuh. Belum satu menit, teman-teman. Belum satu menit, loh. Belum dirimbu besar ini. Ay, gila. Cokot, ambil dulu, teman-teman, ya. Kita ambil dulu. Hah? Tasnya bawa. Oke, teman-teman, kita banyak banget dapatnya nih. Nah, lumayan tuh dapat. Mantap, teman-teman. Oke, kita ambil aja yuk. Kita ambil banyak banget, teman-teman, hari ini. Satu baru aja satu menit kurang lebih dapat 15 ekoran. Nanti kita rilis yang sekiranya enggak kita ambil ya. Yang separuh yang sekiranya kita membutuhkan. Kita bawa pulang, kita masukkan ke dalam apiari. Nah, burung kutilang emas kepo. Kena lagi, dua. Nah, apa ini? Kelatik batu. Nah, tiga, burung apa itu? Tiga, kena. Empat. Empat, kena. Empat. Empat, lima. Becabean. Enam. Tujuh. Oke, 7, set. Nah, 1, 8. Kolibri kelapa. Aduh, lepas lagi. Panah 9. 9. Baru 10, teman-teman. Belas. Ini baru apa nih? Di atas itu juga ada, teman-teman. 12 13 15. Cipau ya. Cipau hiji. Aduh, budang cipau lah, please. Cipau, A. Ada cipau juga disini, teman-teman. Cipaunya, please, kena. Nah, mau apa itu, A? Kayak gedang lipat. Nah, tuh cipau lepas dia, eh. Cipau lepas lagi, teman-teman. Mana? Nah, ada bunga apa itu, teman-teman? Ada poksai di batu. Saya ngarep pengen poksai, teman-teman. Bukan poksai. Apa namanya nih? Cipau. Ikan, pot. Teman-teman. Oh, iya, Pak. Terus kita ambil terlebih dahulu, teman-teman. Gak usah, teman. Terus kita ambil dulu ya. Kita amankan dulu nih. Wih, banyak banget yang dapatnya. Kak, aduh. Terus namanya? Batu. Tahu, teman-teman. Titik maning. Cipau aja kena pulut cipau. Nah, kan. Kalau pas ada bunyi. Kalau kan mau nonton tak? Nah, kena. Ini, ya.
kena, jangan bilang. Teman di sana kita dapat cecak kopi. Aku bilang mas juga banyak susah, oke, nyamber. Nah, cecak kopi lagi satu pasang. Bilang mas tinggal. Teman-teman kita ambil dulu bungkus cecak kopinya. Ini potpet. Asas, cocok. Nah, cecak kopinya dapat teman-teman. Babi ini. Oke teman-teman, kita mikat di sini udahan dulu. Kita orang mau pindah tempat dulu ya. Semoga aja di tempat lain dapat burung lain, oke? Okay, mantap. Kita sekarang mau pindah tempat lagi teman-teman. Di sini kita dapat lumayan banyak juga. Nanti sebagian kita rilis, oke? Okay? Yuk, kita langsung ikut